Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Al-Habib Habibana Zaki Al-Idrus, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia daripada peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi Besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah bilang berkali-kali, kalau mengundang saya ceramah, saya ini orangnya nggak bisa diatur. Kalau MUI mau ngatur saya ceramah, suruh MUI-nya yang ceramah, jangan saya. Kalau polisi atau tentara atau aparat pemerintah siapapun mau ngatur-ngatur saya ceramah, jangan saya ceramah. Mereka aja suruh naik atas panggung ceramah sini. Terus MUI bilang ceramahnya harus rahmatan lil alamin. Nanti saya ajarkan MUI seperti apa tuh rahmatan lil alamin. Allahu akbar. Sayang si Ridwan ini yang ngomong di berita nggak datang si ketua MUI-nya langsung. Harusnya langsung ketua MUI-nya datang. Tetap kami akan pantau, kami akan pantau. Kalian pantau nggak keraokean itu? MUI. Kalian pantau nggak itu acara-acara konser-konser? MUI pantau nggak? Kemana kalian? Saudara-saudara sekalian, kita duduk di majelis untuk merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, bilang ini sama kita MUI. Dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dikatakan, inna afdalal layali wa laylatul maulid syarif thumma laylatul qadar thumma laylatul jum'ah thumma laylatul isra'. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Setelah malam Jumat, baru malam Isra. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Malam turunnya malaikat, malam turunnya Al-Quran, malam yang begitu mulia. Tapi kenapa malam kelahiran Nabi lebih mulia dan lebih agung daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qasqalani radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya malam kelahiran Nabi, malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena tiga sebab, karena tiga perkara. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam adanya malaikat. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya Nabi Muhammad, malam lahirnya Nabi, adanya Nabi, lahirnya Nabi sudah tentu jauh lebih mulia daripada adanya dan turunnya malaikat, para malaikat-malaikatnya Allah. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah menukil daripada perkataan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi radhiyallahu an. Beliau berkata, ya Lailatul Itsnin ma ba safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu luhur, kau begitu suci, wahai malam Senin,
engkau menjadi mulia karena dari mula, berawal dari mula hari-hari yang mulia dalam Islam. Karena kalau bukan kelahiran Nabi, kalau bukan karena di awal daripada maulid Nabi, kalau bukan karena kelahiran Nabi, maulid Nabi, tidak akan ada hari-hari besar Islam, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada amal, wara, khauf, akhlak, adab, khasyah, zuhud, tidak akan ada qanaah, tidak akan ada amar ma'ruf, nahi munkar, jihad, dan lain-lainnya. Kalau bukan itu semua diawali daripada maulid atau kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saudara-saudara, malam maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Kelahiran Nabi lebih utama daripada Lailatul Qadar. Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Lailatul Qadar itu rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad saja. Rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad saja. Sedangkan adanya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad, itu bukan hanya rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad saja, tapi adalah rahmat Allah bagi seluruh alam semesta. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau hai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Lailatul Qadar itu hanya rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad saja. Sedangkan Nabi Muhammad adalah rahmat Allah bagi seluruh alam semesta, seluruh makhluk, bagi seluruh manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita duduk di sini, bergembira di sini, kita duduk merayakan Maulid. Kenapa? Karena bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Jarir Al-Tabari, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur tafsir bin Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jaluddin As-Suyuti, dikatakan bahwasanya karunia Allah dalam ayat tersebut adalah ilmu Al-Quran, iman, dan Islam. Sedangkan rahmat Allah dalam ayat tersebut siapa? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, dengan adanya Islam, iman, ilmu, dan Al-Quran sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, falyafrahu, maka hendaklah kita bergembira, hendaklah kita berbahagia dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat Allah yang paling besar, sebagai rahmat Allah yang paling agung. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, MUI bilang Habib Bahar bahas rahmat dan alamin, baik, akan saya bahas rahmat dan alamin. Saudara-saudara, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membawa rahmat. Membawa rahmat bukan hanya bagi umatnya saja, tapi untuk seluruh makhluk. Sampai-sampai Rasulullah berkata, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah, cintailah apa-apa yang ada di muka bumi, maka kalian akan disayangi dan dicintai oleh apa-apa yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, apa-apa yang ada di bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bukan cintailah sesama kalian yang beriman, cintailah sesama kalian yang Islam, bukan hanya itu, atau cintailah kalian sesama manusia, bukan. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, irhamu man fil ard, cintailah, sayangilah apa saja, siapapun yang ada di muka bumi, ya Allah. Ketika engkau sayangi, ketika engkau cintai, maka apa-apa yang ada di langit akan menyayangimu, apa-apa yang ada di langit akan mencintaimu. Itu salah satu bentuk kecil daripada rahmat, daripada kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada zimmian faqad adhani, barang siapa
seorang muslim yang menyakiti kafir zimmi, memusuhi kafir zimmi, maka sama seperti dia memusuhiku. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di mayoritas muslim, namun dia hidup dengan damai dan tidak memerangi Islam. Itu kafir zimmi. Kalau ada yang memusuhinya, kata Rasulullah, sama seperti dia memusuhiku. Dalam hadis yang lain, Rasulullah berkata lagi, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa seorang muslim yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, ini orang kafir, dia damai dengan Islam, tapi si Islam membunuh dia, maka si muslim yang membunuh tidak akan pernah mencium bau surga. Begitu kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kasih sayang Nabi kepada seorang Yahudi yang buta? Bagaimana kasih sayang Nabi, kecintaan Nabi, rahmatnya Nabi, akhlaknya Nabi, pribadi beliau dihina, dicaci, dimaki. Nabi Muhammad diam, dilempar kotoran onta, dilempari dengan kotoran onta, dengan perut onta, beliau diam. Bahkan beliau menjenguk orang yang ketika melempari kotoran onta tersebut orangnya sakit, dijenguk oleh beliau, saudara-saudara. Nabi Muhammad selama urusan pribadi, Nabi Muhammad selalu rahmatan lil alamin. Tapi coba engkau lihat, bagaimana ketika sudah urusan agama, bagaimana ketika sudah menyangkut kaitan dengan agama atau berkaitan dengan umat atau berkaitan dengan rakyat, Nabi Muhammad tidak pernah diam. Bagaimana dengan hadis yang dimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man li Ka'ab ibn Ashraf, man li Ka'ab ibn Ashraf faqad adallahu wa rasul. Siapa dari kalian wahai para sahabatku yang bisa membunuh Ka'ab ibn Ashraf? Karena apa? Karena Ka'ab ibn Ashraf telah menyakiti Allah dan telah menyakiti Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, rahmatan lil alamin. Banyak orang sekarang, ustaz sekarang, kiai sekarang, habib sekarang, mereka menyalahartikan, salah tafsir, salah makna tentang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin mereka artikan untuk diam terhadap kezaliman, diam terhadap ketidakadilan, diam terhadap kemungkaran, diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemungkaran. Sehingga apa? Kalau ada apa-apa, udah, Islam itu lembut, Islam itu kasih sayang. Kalau ceramah itu jangan keras-keras. Rasulullah itu gak pernah ceramah keras-keras. Goblok, kamu belajar di mana? Kok Rasulullah ceramahnya gak pernah tegas? Rasulullah ceramahnya gak pernah keras? Kamu tidak pernah baca hadis? Karena Rasulullah idza khotaba ihmarat ainahu. Nabi Muhammad kalau berdakwah, kalau berkhutbah, kalau menyampaikan ceramah, memerah kedua matanya. Wa ala sawtuhu, meninggi suara beliau. Wa istadda ghadabuhu, bertambah kemarahan beliau. Hatta kanahu kamun dirijaisin, sehingga Nabi Muhammad bagaikan pemberi peringatan perang. Sabahakum masahakum, pagi ini kalian akan diserang, sore ini kalian akan diserang. Seperti itulah Nabi Muhammad kalau berkhutbah, saudara-saudara. Jadi kalian para ulama-ulama, para habaib yang menyalahgunakan rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, kalian bilang dia terhadap kezaliman, saudara-saudara, demi Allah, jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemungkaran, demi Allah, Indonesia tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaannya, saudara-saudara. Ini Indonesia merdeka bukan dengan tenang-tenang, bukan dengan santai-santai, bukan dengan cengesan-cengesan, senyum-senyum, ketawa-ketawa, bukan, saudara-saudara. Indonesia ini didapatkan dengan harokah, dengan pergerakan, dengan perlawanan, dengan darah, dengan mengangkat senjata melawan para penjajah-penjajah. Tidakkah kalian lihat bagaimana Bung Tomo ketika Inggris akan menyerang Surabaya, ketika Inggris akan mengambil senjata para anak-anak yang ada di Surabaya, Bung Tomo pergi kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Wahai Kiai, bagaimana ini? Besok Inggris akan datang,
untuk mengambil senjata mereka. Saudara-saudara, jikalau Islam rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap penindasan, maka jawaban Kiasim Asy'ari, udahlah, biarin aja, kita pasrah aja, doa aja sama Allah, mudah-mudahan Belanda dapat hidayah, Inggris dapat hidayah. Tapi apakah seperti itu jawaban beliau? Tidak, saudara-saudara. Bagaimana jawaban beliau ketika Bung Tomo datang? Apa kata beliau? Hubbul wathan minal iman, cinta tanah air, cinta negara, cinta negara kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian daripada iman. Maka wajib bagi setiap orang yang memiliki iman kepada Allah, wajib bagi setiap orang yang di mana kaki mereka menginjakkan kaki di bumi pertiwi Indonesia, wajib untuk mengangkat senjata jihad, hukumnya fardu ain, untuk mengusir para penjajah dari tanah Indonesia. Amin. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap penindasan, diam terhadap kemungkaran, maka Indonesia tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaannya. Betul? Kira-kira Ustaz, si Ridwan dengerin apa enggak? Hah? Dengar apa enggak dia itu? Ketua MUI apa Bandung Barat? Dengar enggak dia? Telepon kalau perlu dia sekarang. Kasih tahu sama dia, jangan salah gunakan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu bukan diam terhadap kezaliman, bukan diam terhadap kemungkaran. Betul? Jadi ustaz kok goblok amat? Biadab. Jadi kiai kok goblok banget sih? Biadab. Pakai mengajar-ngajarin kita orang, kita orang ini mondok 18 tahun. Jadi enggak usah diajar-ajari masalah rahmatan lil alamin, betul? Betul. Jangan ajarkan kita tentang nasionalisme, betul? Betul. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, akidah Asy'ari, Maturidi, mazhab Syafi'i. Kita orang tahu, kita belajar haram, tidak boleh melawan pemerintah yang sah, betul? Tidak boleh melawan atau menjatuhkan pemerintah yang sah, betul? Yang kita lawan bukan pemerintahnya. Terus apa yang kita lawan? Yang kita lawan kezalimannya, yang kita lawan ketidakadilannya, yang kita lawan kemungkarannya, yang kita lawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan asing dan menyengsarakan rakyat, sehingga kita rakyat Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri. Allah! Itu yang kami perjuangkan para pemuda-pemudi Islam selama kedua mata kami masih terbuka untuk melihat kemungkaran para pemerintah. Maka selama itu kami akan tegak berdiri melawan kemungkaran, melawan kezaliman, melawan ketidakadilan pemerintah sampai titik darah. Allah! Semua yang ada di sini siap lawan kezaliman? Ya! Siap lawan kezaliman? Ya! Siap lawan kemungkaran? Ya! Siap lawan ketidakadilan? Ya! Allah Akbar. Jadi awas, jangan-jangan saya ini makin dicekal makin jadi. Jangan ngatur-ngatur saya. Jangan. Kalau nggak tahu apa-apa tentang saya, mending diem. Tuh. Jangan pakai mau ngomong-ngomong ke panitia mau ini mau ini apa, jangan. Tuh. Oleh karenanya hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada acara maulid yang penuh dengan keberkahan ini, engkau pulang dari sini bawa ilmu Nabi Muhammad, betul? Bawa akhlak Nabi, betul? Bawa adab Nabi, betul? Kita orang ini para pendakwah yang tegas, tidak pernah kok kita menghilangkan kelembutan Nabi. Kita tahu ilmunya Nabi, akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, dan kita sampaikan, betul? Kalian juga yang lembut, para penceramah, para pendakwah, Ustaz Kiai Habib yang selalu lembut, jangan hilangkan ketegasan Nabi Muhammad, betul? Jangan, saya tanya, 8 tambah 2 berapa? Berapa? 5 tambah 5? 7 tambah 3? 6 tambah 4? 9 tambah 1?
Hasilnya sama tidak? Sama. Sama tidak? Sama. Hasilnya sama tidak? Sama. Cara berbaginya beda apa enggak? Beda. Cara pembagiannya beda apa sama? Beda. Nah, habaib ulama kiai begitu. Ada yang lembut, ada yang tegas. Yang lembut jangan hilangkan ketegasan Nabi Muhammad. Jangan menyalahartikan rahmatan lil alamin sebagai diam, bentuk diam terhadap kezaliman. Bukankah Rasulullah berkata afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir? Jihad yang paling utama bukan mengangkat senjata, bukan mengangkat pedang, tapi jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan, menyampaikan sesuatu yang benar kepada para pemerintah-pemerintah yang zalim. Ini pemerintah sekarang banyak tidak adilnya, saudara-saudara hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tahun yang lalu saya tanya, satu tahun yang lalu mal-mal buka enggak? Buka. Buka. Mal-mal buka apa tidak? Buka. Buka apa tidak? Buka. Mal-mal buka apa tidak? Buka. Buka. Tenaga kerja dari asing dikirim terus tidak? Dikirim terus tidak? Dikirim apa tidak? Seseorang anak cucu Rasulullah dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad, beliau membuat acara maulid Nabi untuk memuliakan, mengagungkan hari kelahiran kakek beliau. Akan tetapi karena beliau melalaikan maulid, karena beliau melaksanakan acara maulid, beliau dimasukkan penjara, beliau ditahan, 6 muridnya dibantai, disiksa, 6 murid pengawalnya dibunuh, rekening keluarganya diblokir, beliau tangan suci yang mengalir darah Rasulullah diborgol bagaikan koruptor, tangan beliau diborgol saudara-saudara bagaikan penjahat besar, padahal beliau masuk penjara hanya gara-gara melaksanakan acara maulid kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada di dalam sejarah dunia, dalam sejarah muka bumi, apalagi Indonesia yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada satupun habib yang ditangkap, yang dimasukkan penjara karena merayakan maulid, kecuali ada Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Tangan beliau diborgol kayak koruptor. Koruptor dibiarkan, saudara. Koruptor tangannya telah diborgol. Beliau masuk penjara karena merayakan maulid, tangannya diborgol bagaikan koruptor, bagaikan gembong narkoba, bagaikan penjahat besar, bagaikan mafia besar. 6 pengawalnya dibantai, kukunya dilepas, ditembak, kemaluannya dibakar. Saya tanya, adil apa tidak? Tidak. Adil apa tidak? Tidak. Zalim apa tidak? Zalim. Zalim apa tidak? Zalim. Zalim apa tidak? Zalim. Itu yang kita lawan, saudara. Itu yang kita sampaikan. Hei, ingat kalian para pemerintah, kami bangsa Indonesia, kami rakyat Indonesia. Saya tanya, kita yang ada di sini rakyat atau bukan? Kita rakyat atau bukan? Masyarakat atau bukan? Kita masyarakat Indonesia, betul? Kita rakyat Indonesia, betul? Saya tanya, seragam mereka dari rakyat atau bukan? Dari rakyat atau bukan? Dari rakyat atau bukan? Mobil dinas mereka dari siapa? Dari siapa? Jawab yang keras, dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Dari siapa? Haji mereka dari siapa? Semuanya, mulai polisi, tentara, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, gubernur, kemudian anggota dewan, MUI, seluruh anggota pemerintah, gaji mereka dari kami rakyat, betul? Kami rakyat, kami bangsa Indonesia adalah ibu kandung tentara, ibu kandung TNI, ibu kandung polisi, ibu kandung presiden, ibu kandung para pejabat, ibu kandung para pemerintah. Oleh karenanya, kalian sebagai anak-anak kami, jangan pernah kalian kurang ajar kepada ibu kandung kalian, yaitu kami.
saudara yang saya tanya semuanya sudah cukup selama ini. Selama 3 tahun umat saya lihat tertidur, saudara-saudara. Selama 3 tahun umat tertidur, para ustaznya, para kiai tertidur. Sekarang saatnya kalian bangkit kembali. Hei para tokoh-tokoh Islam, hei para pejuang-pejuang Islam, hei singa-singa Allah, hei para ustaz, hei para kiai, hei para habaib, hei para pemuda-pemudi Islam, sekarang saatnya kalian bangkit. Bangkit untuk agama, bangkit untuk NKRI, bangkit untuk Pancasila, bangkit untuk merah putih, bangkit untuk Bhinneka Tunggal Ika, bangkit untuk membela bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, NKRI harga mati, betul? NKRI! Bulan keras NKRI! NKRI! Merah putih harga mati, betul? Merah putih! Pemerintah yang menjadi pengkhianat bangsa, wahai kalian para pemerintah, para menteri-menteri yang dimana kalian bertambah kaya di masa pandemi, sedangkan rakyat tambah susah. Kalian hidup senang, rakyat hidup susah. Kalian hidup tenang, rakyat kelaparan. Hei kalian ingat, demi Allah, kami para pemuda-pemudi Indonesia bersumpah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan tegak berdiri, berada di barisan paling depan. Takkan mati selain pun hancur untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Siap berjuang, siap berjuang, siap hancur, siap binasa, siap mati, siap mati, siap hancur. Keadilan di negara ini sudah dipertontonkan dengan nyata, betul? Bukan lagi rahasia-rahasia. Hukum tajam ke kanan, tumpul ke kiri. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, betul? Para penista-penista agama, mereka berada di pihak kekuasaan. Mau dilaporkan berkali-kali, tetap nggak diproses oleh polisi, betul? Giliran para ulama diproses, diperiksa, dari saksi langsung jadi tersangka, dari tersangka langsung dimasukkan penjara. Adil apa tidak? Ya. Adil apa tidak? Ya. Adil apa tidak? Ya. Oleh karenanya hadirin sekalian, saya ini Bahar bin Smith, nggak ada kata kapok, nggak ada kata lelah. Kamu pikir saya berjuang untuk diri saya? Hah? Kalau mau aman enak aja, ngapain? Gak usah saya ceramah. Nyenyak, tenang di pondok sama anak, sama istri, sama keluarga, sama murid, terima tamu, atau saya pura-pura jadi wali gitu. Selamat ya. Kan ada Habib yang pura-pura wali. Banyak. Tapi tidak, saudara-saudara. Saya ambil resiko itu, walaupun saya tahu harus dipenjara, minimal dipenjara, maksimalnya saya mati dibunuh. Entahkah diracun, entahkah dipotong-potong tubuh saya menjadi beberapa bagian sampai hilang, entahkah dibunuh, dibuang kemana, wallahualam saya gak tahu. Tapi itu adalah risiko daripada perjuangan. Makanya kemarin, tahu waktu satu tahun 6 bulan yang lalu, saya baru keluar dari penjara, dari lapas Cibinong. Baru keluar pagi, keluar siang, malamnya saya ceramah. Yang saya gimana ceramah saya bilang, hei kalian para pemerintah, kalian kurung rakyat di masa pandemi ini, di masa PSBB. Rakyat kalian kurung dalam rumah, tidak kalian kasih harta, tidak kalian kasih dana. Kalian mau bikin rakyat mati kelaparan, tenaga kerja kalian kirim terus dari asing. Nah ceramah itulah yang dikatakan ceramah yang meresahkan, sehingga saya dimasukkan lagi ke dalam penjara, baru keluar 2 hari. Saya tanya, kira-kira kau lihat saja ceramah saya di situ. Saya bela rakyat atau bukan? Siapa yang saya bela? Pribadi saya? Kepentingan saya? Bukan. Siapa yang saya bela? Rakyat. Siapa? Rakyat.
Siapa? Rakyat. Katanya meresahkan. Di sini kan rakyat. Emang itu meresahkan? Tidak. Meresahkan? Tidak. Meresahkan? Tidak. Berarti bukan meresahkan rakyat, bukan meresahkan masyarakat, meresahkan mereka berpemerintah. Sebab mulut saya kayak alkohol. Tahu alkohol? Tahu. Alkohol kalau kena kulit ada luka, kena alkohol sakit enggak? Sakit. Sakit enggak? Sakit. Tapi kalau kulit enggak ada alkohol, apa kulit enggak ada luka, kena alkohol dingin enggak? Dingin. Dingin enggak? Dingin. Berarti pemerintah kalau ada sesuatu yang rusak, sesuatu yang bobrok dalam sistemnya, kena kata-kata saya, kena lidah saya, merasakan sakit dia. Tapi kalau nggak ada apa-apanya, ya nggak bakal merasa sakit. Biasa-biasa saja, betul? Betul! Betul! Makanya bagi saya, ya Allah, ya Rabb, saya mau ambil terima semua risiko itu, bukan untuk diri saya. Kenapa? Demi kalian, sebagai umat kakek saya, Rasulullah SAW. Saya berani terima risiko itu demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia. Yang penting rakyat sejahtera, yang penting rakyat makmur. Biarkan gak apa-apa saya hancur, biarkan gak apa-apa saya binasa. Saudara-saudara, bagi Bahar bin Smith, jangankan cuma di penjara, jangankan cuma masuk penjara, demi bangsa, demi rakyat, khususnya demi agama, demi Indonesia, jangankan cuma di penjara, demi negara kesatuan Republik Indonesia, demi bangsa, demi rakyat, demi merah putih, demi Garuda, demi Indonesia, jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah untuk jatuh Allah. Oleh kalian terakhir saya ingatkan sekali lagi, bangkit, saatnya kita bersatu, kembali berjuang, sama-sama berjuang untuk memakmurkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tanya, siap bersatu? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap kembali berjuang? Siap. Siap berada di bawah komando Habib Rizik? Siap. Siap berada di bawah komando Habib Rizik? Siap. Jangan siap-siap-siap cuma di mulut. Jangan siap-siap-siap cuma di congor. Kiran dengar ada 6 syuhada ditembak pas sama polisi, langsung mentalnya turun semua. Harusnya dengan wafatnya 6 syuhada, dengan wafatnya 6 pengawal, 6 laskar FBI, itu jangan jadikan air untuk memadamkan semangat kalian. Harusnya dengan wafatnya 6 syuhada, dengan wafatnya 6 laskar yang mengorbankan nyawanya, jiwanya demi membela anak cucu Rasulullah SAW, mereka tidak peduli walaupun nyawa mereka harus hilang, yang penting anak cucu Rasulullah selamat, yang penting anak cucu Rasulullah aman, itu baru namanya cinta. Nah, dengan adanya kejadian wafatnya 6 syuhada tersebut, jangan jadikan air yang memadamkan semangat juang kalian. Harusnya kisah wafatnya 6 syuhada, 6 laskar FBI yang membela Habib Rizik, jadikan mereka sebagai batu bara, sebagai bara api yang menjadi api yang menambah semangat juang kalian untuk membela anak cucu Rasulullah SAW. Ingat wahai pemerintah, kami rakyat adalah ibu kandung kalian, betul? Betul. Uang kalian, senjata kalian, tank kalian, pesawat tempur kalian, dari keringat kami para rakyat, betul? Betul. Yang beli tank, tank beli tank pakai uang mana? Uang negara. Uang negara dari mana? Rakyat. Dari mana? Rakyat. Beli pesawat dari negara. Uang negara dari mana? Rakyat. Beli senjata, baik polisi ataupun tentara, beli water cannon, polisi, tentaranya beli tank, itu uang dari negara. Negara uang dari mana? Dari mana? Beli tank, beli pesawat, beli kapal tempur, beli senjata, itu untuk menjaga kedaulatan Indonesia, untuk menjaga perbatasan-perbatasan Indonesia dari cengkraman-cengkraman negara asing, betul? Betul. Untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, betul? Betul. Untuk melawan para kelompok-kelompok separatis, para kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri, yang ingin membuat negara sendiri atau melepaskan diri dari Indonesia, betul? Betul.
jadi negara beli tank itu buat perang, bukan buat nurunin baliho. Ada nggak yang pakai tank buat nurunin baliho? Ada nggak? Siapa? 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 Jenderal baliho. Naik, sekarang udah 4 bintangnya. Dulu cuma 2. Gara-gara baliho, kayak loncat. Jadi 4, saudara-saudara. Sama ormas Islam, galak. Wow, apa itu FPI? Huh? Bubarkan saja itu FPI. Sama Habib Rizik, gak manggil Habib. Apa itu Rizik itu? So jagoan Rizik itu. Wow. Giliran sama OPM takut. Sama OPM, dia bilang apa? OPM, OPM itu saudara kita. Harus kita rangkul. Pernyataan seperti ini benar apa tidak? Benar. Harus rangkul. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Siapa? Yang ingin menegakkan atau ingin membangun negara sendiri atau ingin melepaskan diri dari Indonesia, maka mereka adalah teroris. Betul? OPM itu teroris. Berapa banyak prajurit-prajurit baik dari polisi ataupun dari tentara yang mereka bantai, banyak yang gugur, banyak prajurit-prajurit polisi, tentara dibunuh oleh OPM, dibantai oleh OPM, warga sipil dibantai oleh OPM. Sama dudung, salah besar. OPM bukan dirangkul, tapi mereka harus diperangi sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau yang begini-begini ini harus kita tegur. Salah ya salah, tapi kalau ada benernya ya kita bilang benar. Betul? Kita gak akan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Contoh, dudung pernah ngomong, kita akan merekrut para santri-santri untuk menjadi tentara. Bagus nggak? Bagus. Bagus nggak? Bagus. Dukung nggak? Dukung. Dukung nggak? Dukung. Kalau ada yang bagus darinya, yang baik darinya, kita ambil. Kita ambil. Tapi kalau ada yang nggak benar, kayak omongan Tuhan bukan orang Arab, mesti saya bahas panjang lebar lagi. Kamu lihat aja, udah pernah saya bahas sebelumnya. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu, kamu kalau tidak tahu agama, kalau goblok, kalau tolol dalam urusan agama, nggak usah sok tahu dalam urusan agama. Betul? Urusan yang menjadi urusanmu, lawan sana OPM sampai ke akar-akarnya. Nggak usah mau sok-sokan cari muka terus mau bahas-bahas agama, sampai nanti kamu bisa-bisa tersesat ke dalam lubang kemurtadan, karena engkau menyamakan Allah dengan makhluk ciptaannya. Betul? Oleh karena yang benar-benar duduk dapat hidayah. Amin. Pemerintah kita berhasil, pemerintah yang baik. Amin. Pemerintah yang taat kepada Allah. Amin. Yang patuh kepada Allah. Amin. Negara kita menjadi negara yang makmur. Amin. Negara yang sejahtera. Amin. Negara yang berwibawa. Amin. Negara yang berdiri sendiri. Amin. Negara yang tidak tunduk kepada negara-negara asing. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Menjadi negara yang menjadi baldatun tayyibatun warabbul ghafur. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dudung atau pemerintah siapapun, atau MUI tadi siapapun, kalau gak mau dikritik, jangan jadi pemerintah. Jadi rakyat biasa, betul? Betul. Kalau gak mau dikritik, ya jangan jadi pemerintah. Betul. Jadi seperti kita rakyat biasa, betul? Betul. Semua ini kita lakukan semata-mata karena kecintaan kita kepada ini bangsa, betul? Betul. Karena kecintaan kita kepada rakyat dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang saudara-saudara tahu bahwasanya saya sedang membangun pondok pesantren, yang dimana pondok pesantren saya haramkan terima dana dari pemerintah. Saya nggak mau. Bukan berarti kalau ada pondok yang terima dana dari pemerintah salah, enggak salah. Pondok pesantren terima uang dari pemerintah, enggak apa-apa. Terima sumbangan dari pemerintah, enggak apa-apa. Cuma kalau saya ikhtiar,
saya berhati-hati, saya enggak mau. Kenapa? Sebagaimana Imam Ghazali bilang, wahai para ulama, jangan kau terima sepeser pun atau apapun yang datangnya dari para pemerintah. Kenapa? Walaupun kalian tahu itu halal, jangan kalian terima kalau bisa. Sebab kalau kalian terima, tertanam dalam hati kalian rasa simpati, sehingga kalau ada kemungkarannya, pasti kalian biarkan. Kezolimannya, pasti kalian biarkan. Ketidakadilannya, pasti kalian biarkan. Ustaz, Kiai, Habib, itu pejabat salah. Kenapa gak ditegur? Gak enak saya menegur. Kemarin pondok pesantren saya habis dikasih semen 1000 sak. Gak enak menegur. Kemarin habis kasih amplop saya. Gak enak menegur. Kemarin habis dikasih Rubicon saya. Ustaz, Kiai, Habib deket dengan pemerintah bukan gak boleh. Gak apa-apa, justru bagus kalau ada Ustaz, Kiai, Habib, ulama yang dekat dengan pemerintah. Tapi dekat dengan pemerintah untuk menasihati para pemerintah agar jadi lebih baik, lebih taat, lebih patuh, lebih takut kepada Allah, untuk berbuat adil, untuk berbuat bagus, untuk mensejahterakan rakyat, untuk memakmurkan rakyat, bersihkan kotoran-kotoran dari dalam pemerintah tersebut. Jangan Ustaz, Kiai, Habib dekat dengan pemerintah malah ikut-ikutan kotor, malah menjadi alimun alladhi yaj'alu ilmahu tabi'an ra'ilmu, jadi orang berilmu yang ilmunya dijadikan untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa maunya A, dia tahu ini A salah, bukan enggak, tapi dia membenarkan yang salah, mencari-cari dalil kalimatul hakim, yakni kalimatul hak uridu bihal batil, kalimat yang benar, ayatnya benar, tapi dijadikan untuk tujuan-tujuan yang batil. Ulama-ulama seperti ini adalah ulama-ulama yang telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Mudah-mudahan kami, kita bukan termasuk dalam golongan ulama-ulama tersebut, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur para ulama-ulama kita yang istiqamah. Allah kuatkan langkah kaki beliau-beliau untuk berdakwah di jalan Allah, untuk berjuang demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, khususnya guru kita Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi nanti Habib Basim Al-Habsyi beliau menyanyikan mars prajurit pembela Rasulullah. Nanti jamaah keluarkan harta di jalan Allah. Ingat, tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari azab dunia dan azab akhirat. Amin, amin rabbal alamin. Sekaligus nanti kita doakan saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah di Semeru. Mudah-mudahan yang wafat, yang meninggal, Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadahnya. Yang sakit, yang terluka, cepat Allah pulihkan. Amin, amin rabbal. Prajurit pembela Rasulullah untuk agama.
Setuju.